Ya, terus kita berjalan terus. Kita bersolat bersama. Pantau suasana pendaftaran Iris. Salamullah ala toha Rasulillah. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke bro, saat ini Bang Jago lagi pantau ya. Pantau kemacetan. Ini pendaftaran Iris di KPU ya. Kalau mau suka sejahtera, ayo torang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Ayo torang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Ayo torang dukung Iris. We should all wear polka dots. Kalau mau suka sejahtera, ayo torang dukung Iris.
rakyat sejahtera bahagia. Ayo torang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebono mengota kau bomemla. Wagu ambungania takakar wali. Nontam wali omokian olipu. Obone bulamo. Tadaidai to utato. Dokterandus ispet mile FM. Wagu kirimia tadaidai to utato. Krisman tolikuhu. Doni datai otambati bewa. Obandayo no KPU bone bulamo. Noto dono utolia, omaido no tujai bahasa adati, no suawa. Diucapkan selamat datang kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati periode pemilihan kepala daerah tahun 2024 bersama rombongan di gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango. Setiap langkah para pendaftar adalah goresan sejarah sepanjang demokrasi warga negara dalam kontestasi hak yang dijamin oleh bangsa diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bakal pasangan calon peserta pemilu pimpinan daerah disambut dengan gelaran tradisi tujai dalam bahasa daerah Sumbawa. Prosesi sambutan oleh pemangku adat dipersilakan. Amin. Mohon jangan berpura. Mohon jangan berpura. Berpura. Hadirin di depan gedung KPU telah tiba bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan bakal Risman Tolikuhu dan sekarang saat ini kiranya telah disiapkan untuk dokumentasi. Dipersilakan Bapak Tuhaya menyampaikan tujuan Mohon Tuhoto. Suka sejahtera, ayo torang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Pejuang juga ya. Ayo torang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, ketua dan anggota serta seluruh jajaran KPUD Kabupaten Bone Bolango. Yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Yang saya hormati jajaran unsur TNI Polri, para satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango. Yang saya hormati teristimewa ketua
Dewan Penasehat Partai Golkar Kabupaten Bonebolango yang juga adalah bakal calon bupati Kabupaten Bonebolango. Dukung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Bersama para empat orang anggota KPU Kabupaten Bonebolango, inilah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua DPD Golkar bersama Sekretaris yang saya hormati, Bapak Ketua DPD Demokrat bersama Sekretaris, Bapak Ketua Bawaslu dan anggota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin wal hadirat semua terhormat dan insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini di tengah-tengah kita ini hadir para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan peristiwa yang sangat mubarak ini adalah penyerahan dokumen pencalonan saya dengan Bapak Islam. Hari sekalian telah berulang-ulang kan bisa tampil di atas jarakan Bapak bagi Allah diri. Insya Allah pada kesempatan fakta politik di lapangan sangat membakar. Tidak lalu berarti bahwa saya mengabaikan akan melemahkan lawan-lawan politik. Di hadapan saya, lawan politik saya adalah sahabat dan tempat itu berjalan. Dan dapat dikatakan bahwa lawan-lawan politik ini adalah orang-orang golongan asli yang tiada beda. Sudah tentu hadir saya, hal yang sangat saya mohonkan dan berharapkan tidak saja kepada saudara-saudara sekalian, tapi terutama para pelaku-pelaku yang berkewenangan di dalam mengatur, mengurus, dan melaksanakan berbagai kegiatan implementatif daripada kegiatan pilkada di tahun 2028. Sudah tentunya saya tidak sebatas yakin, bahkan jauh lebih daripada itu, saya merasa hakku yakin para pelaku-pelaku kegiatan dalam rangka pelaksanaan pilkada ini, baik yang terhormat para pengurus KPU maupun para pengurus sehingga demikian, bahwa atas dasar kegiatan yang sudah tentunya berdasarkan regulasi dari di atas reda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi bahagian dan kegiatan yang diterapkan. Tujuan utama saya untuk menjadi calon bupati adalah setelah saya mendekati
dari jarak yang paling sangat dekat sekali tentang kondisi dan masyarakat satu untuk mati. Sehingga oleh sebab itu tujuan utama saya adalah hendak menjadikan sejahtera itu tidak sebatas dalam bentuk ucapan, tapi sejahtera itu akan menjadi bahagia hidup dari seluruh kehidupan masyarakat yang ada di kabupaten. Aduh. Mau iris. Jangan sampai tak salah pilih. Bulatkan tekad kita mendukung Isme Trisma. Jujur amanah dan sosok bijaksana terbukti dengan programnya yang sudah dirasakan rakyat. Sudah coba pilih yang lain. Ayo orang semua menangkan Isme Trisma. Kalau mau suka sejahtera, ayo orang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Ayo orang dukung Iris. Rakyat sejahtera bahagia. Ayo torang dukung Iris. Iris. Kalau mau suka sih Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago.